Assalamualaikum guys, apa khabar? Harap semua sihat. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang mengenali diri saya, yang tidak mengenali, yang meminati mungkin karya saya atau siapa saja, kerana bersabarlah menanti update terbaru daripada saya. Thank you so much kerana beri perhatian terhadap isu rumah tangga saya ni. Tapi itulah guys, at the end of the day, saya kena clearkan semua ni. Macam yang saya katakan sebelum ni, satu hari nanti saya akan letakkan noktah terhadap isu yang berlaku ni, isu rumah tangga saya, yang tak sepatutnya di-share di media sosial. Tapi nak buat macam mana? Okay, cukup tentang itu semua. Saya ingin bagitahu kepada semua, alhamdulillah syukur saya telah bernikah secara sah dengan Mira, yang berwalikan oleh ayahnya sendiri. Dan saya telah bernikah di Thailand, dan ada sebab kenapa saya bernikah di sini. Kerana untuk memudahkan beberapa perkara. Ya, ianya telah didaftarkan, syukur alhamdulillah. Sebelum apa-apa saya ingin katakan, ya, Puteri Sarah masih lagi isteri saya, masih lagi isteri saya. Dan kepada Puteri Sarah, saya mengharapkan pulanglah. Ya, pulanglah ke rumah supaya kita boleh berbincang masalah kita ni, yang tidak perlu dihebahkan di media sosial, yang tidak perlu dihebahkan. Pulanglah kan, bawa kembali anak-anak kita balik dan berbincang. Apa saja masalah kita, kita berbincang di rumah, yang kita selesaikan tanpa perlu kita menghebah kan ataupun mengaitkan saya atau apa saja. Dan saya masih suami nyawa, dan sudah-sudahlah akan bawa anak ke sana kemari tanpa meminta keizinan suami. Saya masih suami lagi. Saya tak mahu cakap lebih, tapi fikir-fikirkanlah kepada Puteri Sarah dan kepada keluarga saya kan. Saya terus terang, saya tak mahu sebenarnya membelakangkan siapa saja di pada keluarga saya. Saya tak mahu, tidak pernah terlintas dalam hati saya untuk membelakangkan sesiapa saja. Yang saya harapkan adalah doa lah, doa yang baik-baik daripada kedua ibu bapa saya, daripada adik-beradik saya, keluarga sepupu, sepapat. Saya juga akan berdoa mudah-mudahan keputusan yang saya buat ini dirahmati Allah, dilindungi Allah kan, daripada segala fitnah ataupun hasad orang, niat jahat orang. Saya doa yang terbaik je guys. Itu yang mampu. Sebagai insan, itu saja yang saya mampu, berdoa. Paling penting ianya orang kata, pesah di sisi syarak. Itu yang paling penting. Sekali lagi saya cakap, saya bukan manusia yang sempurna. Dan saya juga macam anda semua juga, kadang ada lakukan kesilapan di dalam hidup. Itu sahajalah saya nak cakap lebih. Syukur alhamdulillah, terima kasih kepada anda. Dan doa yang baik-baik lah, baik-baik. Dan alhamdulillah tak kurang juga yang orang kata, menyokong dan memahami tindakan saya ini kan. Apa sahaja, kita manusia, kita boleh cakap apa saja, dan saya okey je lah. Yang saya katakan, saya cukup tenang dan reda lah. Saya bergantung hanya pada Allah, Allah yang satu. Ya, saya manusia biasa yang ada dosa saya, yang ada cacat celanya. Saya mahu ketenangan dalam hidup saya. Kita mahu ketenangan dalam hidup saya. Begitu juga dengan isteri saya. Jadi kita berbincang, kita cari dalam penyelesaian yang baik, bukan aib-mengaibkan sama sendiri dan sampai bila. Cukuplah kan, sebab saya tak mahu apa masyarakat, apa yang isteri saya lakukan itu memberikan satu perception yang tidak baik, menimbulkan fitnah seolah-olah saya tidak menghiraukan tentang anak saya, tidak memberi nafkah, perbelanjaan. Jangan begitu. Jangan begitu. Jangan buat fitnah yang tak tahulah nak cakap. Yang sudah tu sudahlah. Kita berbincang di rumah lah untuk isteri saya. Itu saja guys, dan insyaAllah saya akan buat mungkin beberapa press conference sikit, insyaAllah lepas ni. Doakan yang baik-baik. Saya rasa bersyukur dan lega untuk mengelakkan fitnah tu lah antara saya dan Ira Khazar. Dan ya, sebelum saya terlupa, hari ini baru saya sah, secara sah, dan menikah dengan Ira Khazar secara sah hari ini. Jadi sebelum ini, apa yang orang katakan sebelum ini, tak apalah, yang dah lepas tu lepas lah. Saya terima lah, katalah caci maki sebelum ini fitnah apa semua, tak apalah kan. Yang sudah tu sudah, alhamdulillah Ira Khazar telah bersah menjadi isteri saya, dan sah di sisi syarak, di sisi Allah, di sisi Tuhan. Syukur alhamdulillah, dan doakan baik-baik selepas ini, dan harapkan segala-galanya akan menemui jalan penyelesaian, insyaAllah. Amin. Assalamualaikum guys.